Dua tropikal siklon di wilayah Filipina yaitu Legima dan Francisco mengakibatkan kecepatan angin di Jawa Barat bertambah kencang sejak Minggu siang. Pihak Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Bandung pun menghimbau agar masyarakat tetap menggunakan baju hangat dan tidak berdiri di bawah pohon besar atau bangunan semi permanen. Angin kencang yang berhembus di kota Bandung sejak Minggu siang ternyata merupakan dampak dari dua tropikal siklon di wilayah timur laut Filipina, yaitu Legima dan Francisco. Staf Data dan Informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Bandung, Yuni Yulianti, mengatakan pengaruh siklon tropis ini biasanya 7 hari. Potensi angin puting beliung akibat siklon tropis ini ada, tapi tidak bisa diprediksi. Yuni pun mengimbau agar masyarakat tetap menggunakan baju hangat dan tidak berdiri di bawah pohon besar atau bangunan semi permanen. Misalnya jadi ada angin puting beliung atau gimana gitu. Untuk cuaca sendiri, jadi adanya siklon tropis di utara Filipina ini, di timur laut Filipina ini, biasanya menyebabkan curah hujan sangat berkurang karena tertarik ke wilayah terjadinya siklon tropis tersebut. Dan ke kita adalah angin yang cukup kencang, kemudian suaranya cukup di cerah berawan hingga cerah. Apakah ada dampak terhadap kejadian puting beliung? Itu potensinya ada, tetapi untuk waktu dan kapannya kita tidak bisa memprediksi, biasanya karena angin puting beliung. Dampak siklon tropis ini mencakup seluruh wilayah Jawa Barat dengan kecepatan angin mencapai 5 hingga 30 km per jam. Budi Hartati, Bandung TV.